5.000 penari. Tari ini merupakan tari pergaulan rakyat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Manasai berasal dari kata manasa atau masah lesek, yang berarti gerakan kaki yang dikesok ke kiri dan ke kanan di atas lantai, mengandung filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belum hapakat tuntang bahadat yang mengandung makna hidup saling hormati, harga menghargai adat istiadat dan budaya di bumi tinggal menteng Panunjung Tarum. Dengan menggunakan selendang 5 warna, putih, kuning, merah, hijau dan hitam, dengan motif benang bintik karya Ibu Ari Egani dan Baca Jalangkung, yang mengandung filosofi keberagaman, kemajemukan kehidupan masyarakat sebagai cermin masyarakat Kabupaten Kapuas yang rukun, damai dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penata tari Erliansa Narpan M. Apoy, penata musik Dandi dan Jefrianto, penata artistik Rahmati Mohyar SPI dan Damayanto Uda. Dilanjutkan tari Nusantara. Tari ini merupakan gabungan gerak tari Nusantara. Tari Nusantara digarap atau ditata kembali dengan tujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan. Dengan penuh kegembiraan, gerak tarian diadopsi dari beberapa gerakan tarian daerah yang ada di Nusantara dan musik dari lagu daerah. Penata gerak Agung MPD dan Sri Chandra Nilawati SPD. Hadirin, inilah tari Manasai dan tari Nusantara Masa. Modifikasi, men.